Waduh, heli ya heli. Waduh, ini yang aduh, siap saja dipakai dua kan. Oke weh, halo, balik lagi bersama saya Jody, Josie18. Dan seperti yang bisa dilihat dari judul utama dan lain-lain, kalian saya akan kembali lagi di Dead Space Remake. Dan untuk settingnya saya agak sedikit balikin ke semula ya. Jadi untuk resolusi layarnya ke 1.2x1.3x66 dan berapa. Cuman gak tahu, kita lihat aja apakah bakal tetap nge-lag atau tidak. Tapi saya juga penasaran loh. Ya gak sih, penasaran sama gameplaynya gimana. Karena kalau emang mirip yang yang 2008 juga sih ya bagus-bagus aja. Cuman ya seperti yang saya bilang di part sebelumnya juga ya, aliennya tuh lebih alien ya gak sih. Maksudnya lebih ya kerasa alien gitu. Mungkin karena lebih detail atau gimana. Muka Isaac pun lebih manusia. Ya oke lah kalau begitu guys ya, kita coba main lagi dulu. Mungkin juga saya lebih cari aman, jadi durasinya juga mungkin seperti yang kemarin. Ataupun kalau nggak tahu juga, atau siapa tahu saya kasihkan, kita lihat saja. Tapi oke lah kalau gitu, daripada makin banyak lagi basinya guys ya, kita langsung saja intro. Ya, masuk ke dalam gamenya juga langsung begitu ya. Oke, tapi sumpah sih saya tubel, nggak tahu gila sih ini. Ini udah semua low ya guys. Apa X ya? Nah, sini ada apa? Kita keliling dulu. Nah, jangan sampai kita menemukan sesuatu yang gak bisa tunduk ya, gak bisa. Tujuan sih ke sana, tapi kayaknya ada baiknya dulu kita ke sini. Bisa mengangkat quick clear, bisa slow down. Oke, ya betul. Masih sama seperti yang pertama lah ya. Oh, ini yang kita lihat di sini. Oke. Oi. Oke, okay. Ya. Oke. Jadi bukain. Wih, sumpah keren. Tujuan sih masih ke sana ya. Tapi ya sudah, kita kesini dulu. Lock, oke. Save complete. Cuman ini masih awal-awal loh guys. Apa kalau ini F ya kalau nggak salah ya? Waduh, halo. Isaac, don't bother shooting those fuckers in the head. Doesn't even slow them down. Okay. Ini belum bisa ini ya? Those arms, legs. Did that even kill them? Or did they just start moving? Oke. Halo. Oke, ada ternyata dari sana juga, guys. Halo. Tuh ya gak sih, menurut kalian ya gak sih, aliennya tuh lebih alien. Ya mungkin karena lebih detail aja ya. Tapi sumpah saya suka. Tuh kalau masuk dalam gameplaynya udah gak lag kan. Tuh ini gak bisa ya. Saya kira bisa telekinesis tuh si Isaac.
Oke. Okay. Oh, dia di bawah. Oh, aduh. Oh. Habis peluru. Isi nyawa apa ada F ya kalau nggak salah ya? Ah, F ya benar. Oh, masih ada ke bawah lagi. Tuh, udah dari mana tuh? Ada suara. Ada suara. Oh, ada suara alien. Oke. Ya. Saya malah meledakkan itu. Oke, ada. Ada mereka. Mana? Mana? Oke, saya masih aktifin. Oke, dan itu nggak tahu di mana ya. Tapi kayaknya kita coba turun dulu deh. Nah. Ini saya kenapa kayak macam makin jauh dari misi utamanya ya? Tapi aduh, iya sih, Dead Space 2008 banget sebenarnya. Cuman ya versi udah HD bangetnya lah ya. Oke. Oh, itu. Hidup kan? Oh. Udah kuduga itu jebakan Dead Space itu, guys. Pemain Dead Space banget saya soalnya. Gimana itu pemain Dead Space banget itu gimana ya maksudnya? Oke, ah. Ini nggak hidup kan? Enggak. Ini aman. Oke. Okay. Guys, sumpah saya suka gamenya. USJ Ishimura Fall for Trigo Brazil mana. Saya kayaknya salah guys, saya terlalu malas membaca kayaknya ya. Oke. Okay. Aduh. Elevator di mana dah? Aduh. Woi, kenapa nyawanya kayak banyak sekali tuh di belakangku. Oke. Mantap gak guys? Mantap ya. Sangat mantap ya. Oke, ayo. Tapi ini untuk difficulty-nya ini saya masih medium ya. Saya mau sebenarnya jujur saya mau naikin ke hard. Cuman takut aja gitu loh. Takut malah mungkin siapa tahu ya, siapa tahu saya kepikir-pikirnya. Isaac, we can't stay here much longer. Hearing a lot of movement. I'm halfway done. Found a data board. Oh. Okay, Daniel, watch that door. Aduh, reload. Oh. Oh, ada lagi. Ini kebanyakan dapat kredit ya, guys ya. Bagus sih. Apa ini? Oke. Smith, saya cuma baca Smith-nya. Ah, notes, power notes ya. Ini buat upgrade senjata dan lain-lain ya.
Nanosuit repairment. Oke. Oke, suit. Plasma cutter sih saya butuh. Tuh, kinesis range loh, udah ada loh. Kinesis range, tunggu saya sebentar coba ini ya. Demek. Oke. Oke. Tuh, udah ada kinesisnya ya. Saya mau coba buka setting deh, tapi kayaknya sebaiknya saya ini dulu. Install letterboard, sebaiknya pergi save dulu. Oke. Oh. Waduh. Oke, hemat peluru ya. Itu namanya berusaha hemat peluru. Oke, kanan sini ternyata. Oh, ternyata dia hidup. Aman sudah. Aman ya. Oh, tapi iya sih. Remake sih maksudnya. Untuk suasana vibesnya dan lain-lainnya lebih. Lah, kenapa ini? Oh. Oke, save complete ya. Sabar sebentar. Keyboard and mouse layout ya. Tuh stasis C. Interactive status pack ya. C masih sama. Kinesis tuh F, masih F. Tapi belum bisa saya pakainya. Ya, coba nih. Tuh. Belum bisa. Oke lah. Kita lanjut lagi. Kemana? Oh iya, tapi kita buka lagi ini dulu. Oke, come on. Isaac. Oke. Oke, okay, guys. Oh. Oke. Okay. Error. Contact maintenance immediately. Apa itu? Oh ini. Tapi tunggu, sudah ada kah? Belum juga. Oke. Tapi ya mungkin karena lebih detail kali ya, untuk grafiknya lebih detail, jadi kayaknya untuk suasana itu lebih security clearance required. Vibesnya jadi lebih ini apa? Lebih horor gitu loh. Oke, kita baru install ini di sini yang bisa bikin slow. Ya. Tuh. Oke, okay. Aim. Ah, ayo. Oke, okay, mantap.
Oke. Okay. Progress. Tujuan ke sana, tapi seperti biasa saya ke situ dulu. Itu medium, guys. Mohon maaf ya. Oke, kenapa mati? Halo? Halo? Kenapa itu barusan? Ada apa? Bathroom ya? Kamar mandinya nyambung, tidak kayak yang waktu Dead Space pertama ya. Oke. Dari sana tertutup, berarti kita ke sana. Replace damage tram. Oke, ada dos box. Oke, power note. Oke, power note dan peluru. Apa ini? Message retrieved. Vents into engineering. Got a stasis module handy? We need one in tram maintenance stat. The auto loader's fried. I got a damaged tram car on the tracks, and if the whole system's gridlocked, guess who they're calling? Temple Field. Stasis module now. What happened to the auto loader? No idea. A lot of shit been breaking down. Aduh, untung aman. Barusan nge-lag lo itu. Sabar. Sejak kapan kau ada? Aduh, sumpah. Any luck moving that tram car? The auto loader's busted. Let stasis should do the trick. Just gotta time it. Oke. Nah, kalau ada yang datang kan begini enak gitu loh. Maksudnya kalau ada bunyinya. Oke, wow, ada yang bisa cepat sekali jalan. Oke, ini sudah ya. Nah, satu lagi. Saya ingat yang di kemarin sempat main harus begini nih. Nah, oke, ayo, tarik. Oke, ada dari sana. Kayaknya dari sisi kiri kanan ya, kayaknya ya. Nah, kan? Aduh. Kayaknya bakal lebih berguna yang bikin, dia di belakang.
Hah? Dari mana itu? Lurusnya banyak kan ya? Oke, ayo. Lah, betul kah? Oh, betul. Sabar. Oke. Gas. Mantap. Ayo. Lanjut lagi. Oke, dia dari bawah, guys. Untung peluru saya banyak sih. Asli. Oke, call the cram. Nah, sini. Oke. Call the cram. Calling jam. Oke. No one. We're on board. Something hit the roof, but it seems operational. Quarantine lockdown is lifted, so you can get to the hangar. Comms are still down, though, so be ready for anything. What's the plan? You and Johnson fix up the Kelly. We report to the bridge. Standard emergency protocol. What? Protocol? Hammond, people are dying here. And I'm not losing anyone else. We stick to procedure. We'll get through this. We'll see. Okay. Now where am I going? Return to Killian. Okay, situ. Tapi iya ya guys, maksudnya lumayan, bukan lumayan, lebih menegangkan. Ya gak sih? Mungkin karena ya itu yang saya bilang ya, dari tadi saya bilang. Lebih HD itu ininya, teksturnya, dan mungkin suasananya dan vibesnya lebih dibikin. Ya lebih dibikin menakutkan. Ya gak sih? Kalau mungkin yang pertama juga menakutkan, tapi oke, barusan kenapa slow motion dia? Oke. Aman. Saya tidak sabar dapat mesin gun ya. Yang saya suka pakai itu yang di kemarin, yang playlist. Yang itu oke, kenapa tiba-tiba dia muncul? Ya. Mana lagi? Ini apa ini? Oh, supply room. Kenapa saya tidak kesini tadi? Oh, yang part 1 kemarin itu kenapa saya nggak kesini ya? Oh, nggak kebuka kayaknya. Nggak tahu sih kayaknya ya. Mana? Sini. Ayo, come on Isaac. Tapi saya nggak sabar sih. Oke. Oh.
Hah? Apa itu? Oh. Iya. Alien yang di sini. Yang saya bilang aliennya alien banget. There's no survivors. Daniels is trying to get into the command computer. Loh, please dong, aman-aman aja dong game ya. Oke, cutscene ya. Oke, cutscene. Yes. The Ishimura's overrun with the fucking monsters. You didn't hear anything? What? No, the comms are still out. Isaac. We need the Killian fixed now. Got a damage report? It's there. Where? Tapi sebagai alien juga mereka pintar ya. Oke. Okay. What we gonna face now? Oke. Okay. Wow. Waduh, ya. Ya. Waduh, Haley. Waduh, ini yang aduh, saya bisa jadi pakai dua kan. Oh, aduh, apa itu? Apa itu barusan tadi guys? Kira-kira? Oh. Isaac, what's happening down there? Johnson's gone. Killian was our only way home. We're trapped. Okay. I'm not losing two good people for nothing. What about the command computer? It's a brick. All the primary systems are locked down with the captain's codes. So we find Captain Matthias. Track his rig. Okay. So what now? Where am I going? Okay, here. Captain Benjamin Matthias. Location, Matthias. Medical. Status. Deceased. Even the captain? God. Isaac, you're closer to medical. You can double back and cut through maintenance. Find the captain's body and get his rig. With his codes, we... What was that? Be careful, Hammond. Oh. Okay, shit. Get to the medical bed. Okay. Okay, power back on. Okay lah. Ya okay lah guys, kalau begitu ya. Gimana tempat ini? Okay lah guys, kalau begitu ya. Thanks for watching my gameplay. Ya, cukup sampai di sini dulu untuk part 2 dari Dead Space Remake ini guys. Terima kasih sudah setia nonton gameplay saya, apapun gameplay saya di YouTube, di channel saya. Terima kasih banyak. Dan The Quarry juga itu masih menggantung sih ya menurut saya, karena part terakhir juga The Quarry itu lebih ke tes mic aja. Cuman saya rasa
kayaknya bagusan begini aja deh, lebih nggak ter apa ya, lebih aman gitu loh. Jadi rekam gameplaynya beda sama rekam facecamnya beda. Tapi abad oke lah guys, cukup, waduh panjang juga ternyata 31 menit. Ya hope you guys watch it from first to begin, from beginning to the end. Tapi bad, oke lah guys, kalian semua terima kasih sudah nonton terus sampai habis. Yang paling utama dan intinya, jangan lupa 5 kata ini: like, subscribe, comment, bagikan, dan bunyikan lonceng. Dan dadah.